dengar juga pandangan daripada Bro Firdaus berkaitan isu papan tanda ni yang suka hati ditukar. Baik Bro Firdaus, berhubung dengan isu tukar papan tanda, baru-baru ini timbul lagi isu apabila pemuda sosialis DAP menampal pelekat bertulisan Cina pada papan tanda jalan di sekitar Bandar Kuching. Bagi jadi baik berbalik kepada pandangan Bro Firdaus sendiri, adakah tindakan ini secara tidak langsung mencetuskan isu perkauman? Komen Bro Firdaus, silakan. Dia begini. Kalau ikut alasan apa yang diberikan oleh pemuda sosialis DAP, mereka mengatakan bahawa dahulunya di kawasan itu ada, di papan tanda itu ada tulisan berbahasa Cina. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah mereka mengatakan kerana di situ majoriti adalah orang berniaga yang berbangsa Cina. Okey? Okey, anda kata kita ambil alasan itu. Persoalannya, adakah alasan itu adalah alasan yang cukup munasabah untuk mengambil tindakan di luar batasan undang-undang terlebih dahulu? Iaitu membelakangkan undang-undang dengan meletakkan penampal di situ. Itu tidak boleh. Ini sebenarnya kalau ikut hema saya, pada pandangan saya, ini tidak lain tidak bukan. Kita begini, MCA, DAP, ya, dua-dua daripada gabungan politik yang berbeza, mereka tidak lain tidak bukan mereka mahu mendapatkan undi daripada orang Cina. Yang saya tak faham adalah orang Melayu pun, ahli politik Melayu pun cuba nak mendapatkan undi daripada Cina dengan memuaskan mereka sehingga orang Melayu merasa tidak berpuas hati. Ya. Jadi dia sebenarnya bukan satu isu rasis, tetapi kita kena faham ada ahli politik yang suka menangguk di air yang keruh dengan mengambil kesempatan supaya mereka nampak ada isu. Kalau tak ada isu, nama mereka tak naik. Jadi kenapa mereka kata, contoh DAP mereka kata dalam Twitter, dalam Facebook mereka kata mereka menjunjung perlembagaan, menjunjung undang-undang. Tetapi tindakan itu adakah selari dengan undang-undang? Tidak. Dia sebenarnya, saya boleh secara jujur saya kata, sebenarnya secara asasnya kita di Malaysia jarang, bukan tak ada masalah, setiap negara di dunia ada masalah. Tetapi saya boleh kata di Malaysia kita ada masalah tapi tak sebegitu hebat. Tetapi banyak diburukkan oleh ahli politik yang begitu oportunis. Mereka memainkan isu perkauman, isu agama demi kepentingan tu. Tetapi saya bagi contoh, apabila dulu PH memerintah, UMNO dan sebagainya, mereka memainkan isu vernacular, memainkan ni. Tetapi sekarang bila mereka sendiri menjadi kerajaan, di mana suara mereka? Kenapa sekarang bila mana kita ambil contoh Wee Ka Siong, presiden MCA, memberikan lampu hijau kepada Tong Chong untuk bina lagi 10 sekolah baru yang telah mereka janjikan pada tahun 2017. Kenapa Wee Ka Siong yang bukannya menteri pendidikan yang memberikan green light? Di mana menteri pendidikan? Kenapa mereka yang mengambil alih begitu? Maksudnya, masing-masing ingin mendapatkan. Dan saya percaya, kita kena satu tahap. Dan ini saya risau, isu yang kecil sebegini, dia akan jadi spark. Dia akan jadi satu nyalaan picisan yang akan memarakkan dalam satu daun-daun kering itu yang akan menyebabkan dia cepat marak. Dan akhirnya, dia adalah di luar kawalan kita. Sebab pastinya, isu agama ini, 3R ini, sangat-sangat-sangat sensitif. Maka bahasa kebangsaan macam Prof. Siva sebut, perlu ada penguatkuasaan dan penguatkuasaan itu perlu datang daripada ahli politik. Jangan peduli. Bila mana kita nak, maka laksanakan. Yes, talk is easy. Tetapi berani ke tak berani nak buat? Ataupun sekadar meraih undi, maka dibuat begitu. Maka saya juga berpesan kepada ahli politik, jangan memainkan isu-isu begini untuk demi kepentingan politik masing-masing. Ya. Kerana anda yang nak berkuasa, tetapi yang menjadi mangsa adalah rakyat. Sehingga kita mempunyai prejudis dan benci-membenci antara satu sama lain kerana kerakusan kuasa yang kalian miliki. Ya. Okey. Baik, Bro Firdaus, terima kasih di atas cadangan dan juga pandangan yang diberikan. Tapi ini sahaja masa yang kita ada. Boleh, insyaAllah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kerana sudi bersama analisis malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Firdaus Wong Wai Hung, iaitu pengasas Pertubuhan Mu'alaf Berbilang Bangsa di atas. Jadi terima kasih kepada beliau di atas cadangan dan juga pandangan yang diberikan.